Suasana terminal Poris Pelawat pada siang hari ini, terparkir beberapa bis yang sudah siap di shelter keberangkatan terminal Poris HM237, julukannya Endaru kalau tidak salah. Ini yang Zeppelin Gunung Mas, tujuannya Bojonegoro. Lalu Pandawa 87 Transformer. Pandawa lagi nih yang Dream Coach sama yang Tronton. Yang Tronton yang ke Madura. Tiga ini kalau tidak salah, yang ada yang ke Madura juga sama ada yang ke Banyuwangi. Mtran Tronton sama itu NPM ke Padang. Nah, ini untuk unitnya teman-teman, HM065 Paradise masih dipersiapkan. Kita masih di Poris posisinya, belum bergerak ke Bogor. Di ATS 097 tujuan Banyuwangi Bumilare Osing. Terus ini Gunung Harta yang Tronton 46 apa 44 nya ini. Kok kok suaranya kenyang banget ya? Kemana? Tujuan Madura. Apa? Karena mobil diem gak sih? Ini selanjutnya masuk lagi Gunung Harta Double Decker GATS 095 seri M1 kalau tidak salah, Madura Pasar Kemis. GATS 095 Double Decker. Persiapan kita akan bergerak berangkat menuju ke Bogor teman-teman, HM065. Halo Pak Bro. Siap. Dari pagi ya. Ganteng ya Pak Bro, mau kemana nih? Mau balik. Siap. Woi. Bangunin aja, nanti ke bawah loh, repot loh. Ketemu pertama kali. Kita mau berangkat sekarang. Mbak. Iya, Mas. Ya, kita udah di dalam kabinnya HM065 Paradise. Ini kita bergerak mundur, berangkat dari Terminal Poris ke Bogor jadi jajar. Cek. Lulusan Depsos. Ini lulusan Depsos, Mas Lipka. Wih, mantap kalau Mas Lipka. Cek. Dari Poris langsung kita masuk tol Buaran Indah menuju Bogor. Ya. Mau nggak? Pak Jas nyanyi, Pak Jas karaoke. Kita perjalanan
penumpang yang akan naik dari Bubulak. Jadi bis ini tuh membawa rombongan dari Bubulak dengan terminal Jati Cacar, teman-teman. Sampai di tol Simatupang, TB Simatupang. Ini ketemu Harkane. Ini teman-teman, dia ini lagi ngeritis YouTube. Nama YouTube-nya apa, Pak? Harkane 374. Ini teman-teman, teman dari Polres. Lu dari mana ininya? Polres. Rumah di mana? Rumah di Doyong. Rumah Doyong. Tapi biasa di Polres ya. Teman-teman bantu subscribe, tonton video-videonya. Dia videonya tentang HM065 ini. Pemasangan aksesoris gitu-gitu ya. Lengkap. Rata-rata bis HM065. Jadi hari ini tuh bis HM065 libur dulu, teman-teman. Libur ngelen karena dipakai rombongan family gathering. Jadi hari ini nggak ngelen dulu. Ngelennya nanti hari Minggu berarti. Karena kita berangkat hari ini sampai besok. Besok langsung pulang. Nyampe Jakarta lagi hari Minggu. Jadi berangkat lagi dia ke arah timur. Bis ini tuh hari Minggu, Minggu sore sesuai jadwal seperti biasa. Balik ke kota tua ya, iya. Banyak banget ini komen. Tujuannya kemana? Ke ini mau ke Bubulak dulu. Melintasi tol Jagorawi arah Bogor. Menuju terminal Pukula. Dari Anta di kali terus di Ancang. Ini nih aku ya, Anta. Kalau masuk bunyinya tak rampas kan lu. Rasanya aku mau kasih sambal aja. Arah mana? Arah Pukula. 13.18 exit gerbang tol Sentul. Sentul Barat. Nanti mau ambil arah ke tol apa Kedung Halang ya kalau enggak salah. Hah? Lewat Yasmin. Lewat. Tapi nanti ya, sore ya Mas ya. Nah, Mas Sus. Sore. Yasmin namanya sore. Yasmin ketemu lagi dia. Oh iya. Lewat. Bogor lewat nih. Kita keluar Kedung Halang, teman-teman. Keluar Kedung Halang. Emang janjinya jam berapa, Mas Sus? Oh.
bambunya nih. Memulakan oleh yang guys. Ya terminal bubur lagi aja. Ya, terminal bubur lah kamu tahu aja. Membasuri Bogor area. Pak Bro pertama ini ke Bogor, Pak Bro? Iya, yang pertama sih tahu, tapi lupa dah. Udah emang jarang lain Bogor ya, Pak Bro ya? Kurang tahu saya kalau daerah-daerah Bogor, Pak. Soalnya ini mobil baru ke Bogor lagi. Ada yang ngoyot sih, siang-siang. Rame. Kita melewatkan. Terus ya, terus, terus. Kita udah mau sampai. Ini sih jual nggak di sini? Udah lewatin pulang JMA guys. 5.002 jualan 5.002. Jualan dulu. Masuk ini, masuk. Ke terminal nih. Berapa? Jadi berapa? Kurang tahu dah. Dari kubluk jam berapa ini ntar kita? Jam 3. Jam 2. Jadi kubluk sampai jam 2 ya guys. Habis itu geser ke Jati Jajar.
kerubungin bocah-bocah minta stiker stiker. Minta stiker, minta stiker. Laku. Weh, Pak Bro masuk Bogor. Selamat datang di Bogor, Pak Bro. Selamat datang di Kota Bogor. Ya, saya wajib puas, Kak. Tahu buat buatan. Ramai banget, Pak. 13.47. Kita masuk Terminal Bubulak Bogor. Ini momen langka banget Paradise masuk Terminal Bubulak Bogor. Di sini menjemput peserta dari Bubulak, peserta yang ikut Farmgate di Armada 065. Suasana siang hari di Terminal Bubulak ramai banget. Wah, pada parkir tuh, parkir di belakang. Agus Jati, Agramas R15, Agramas Haki 006 Santika. Yang Royal Martin ini, crashnya Audi Sport kemarin yang laka. Ini bis yang kita naikin. Ini persiapan kita akan berangkat lagi dari Terminal Bubulak. Jadi lanjut lagi kita menuju ke Jati Jajar. Ya. Yoga mana? Sudah. Dia tadi makan dulu, gua main lagi nih. Berarti datang. Itu dari pagi. Enggak ada di makan. Keluar ada sini keluar. Mau keluar. Kita sambil makan aja. Benerin apa Mas Yoga? Oh, bagian kelistrikannya. Lanjut lagi. Buset. Ngikut. Itu momong. Depan. Lepas Bubulak berangkat lagi. Gimana nih? Oh, oh, oh. Langsung masuk tol Sentul ya. Masuk. Boleh sih, nggak boleh ya? Itu kurangnya. Nggak masuk, kekurangan sih. Nah, sini aja, Pak Bro. Oh iya. Ya, mau heran ini para. Panas, Pak. Terus bentar lah. Masih aja. Bentar aja, bentar. Mau ini, beli makanan, teman-teman. Makanan buat ini, buat makan di dalam. Parkir sini aja enggak apa-apa.
masih menunggu makanannya teman-teman, pesanannya. Jadi ini kita beli makanan, beli KFC. Apa? Bawa bis. Bisa parkir. Pinggir jalan. Di pinggir jalan. Enam tambah enam dua belas tambah empat enam belas tambah tiga sembilan belas totalnya tadi minumnya udah diambil satu ya santaan udah ini per enam per plastik enam jadi totalnya 18 ya. Oke okay. Mas makasih ya tolong ya sini sini, sini. Kita otw dulu ya guys, sabar ya tante, sabar ya kita drepku tapi nggak muat jarinya bisnya di sono, bisnya parkir di situ. Ini makanannya tuh pada di teman-teman. Iya, tapi dibagi 6, ntar gue pisahin. Iya, nggak usah dipisahin. Dadah. Payah. Kau parah lu, parah. Ntar lu pisahin aja, ini ada 6 ya? Lu gak ambil satu aja. Satu box aja? Kan ada 6, ya. Lu gak ambil satu buat lu aja. Oh. Lu 5 kan? Iya. Bagiin aja. Lu mana, Ray? Nah ini tadi udah selesai beli makanan, melanjutkan perjalanan lagi. Jadi tujuannya langsung ke Terminal Jati Jajar ya. Rombongannya pesertanya banyak naik dari sana, dari Terminal Jati Jajar. Melintasi flyover Cibinong, flyover Cibinong. Perkiraan nanti berangkat dari Terminal Jati Jajar itu sekitar jam 7 malam ya berangkatnya. Jadi kita berangkat malam nanti. Ah, tadi aku yang di lampu merah arah Mas Yoga di belakang semua. Mas Yoga di belakang semua baru yang pakai baju kuning. Iya, tahu. Ini ke cek dulu gitu. Iya. Kita sampai Terminal Jati Jajar, udah mau masuk pintu gerbang Terminal Jati Jajar. Ya sana Pak Bro, sana. Lu menyebur ke situ kita. Mana orangnya? Mana? Nah, itu Wiko Alot, Pak. Wiko Alot. Ini orangnya nih, Wiko Alot. Wiko Alot. Wiko Alot. Oh, di sini lagi ya kemarin. Ya, kemarin, Pak. Okay, oke, okay, siap. Cuma ada sono kita bos. Ada di sana. Bos ya. Oh, berarti kayak timpat ya, ada timpat. Hah? Telepon masuk. Masih live.
Terminal Jati Jajar, teman-teman. Kita masih menunggu ini untuk bisa masuk. Mau parkirnya di sini nanti. Jadi beda, kita nggak parkir di shelter keberangkatan sana. Parkirnya nanti di tempat ini yang belakang. Ada PBP. PBP Diamond nih. Kepetnya kepet lebar, kepet Minang. Dokter Cinta, keren ini. Tujuan Wonosobo. Next kita nyoba. Parkiran, teman-teman. Parkirnya di belakang, nggak ikut sama parkiran lain. Parkiran shelter di sebelah sana ya, untuk keberangkatan. Ini kita karena rombongan wisata. Kayak itu pantatnya. Yang kayak Sadewa kemarin. Oh, udah. Hei, dengar kali ya. Jangan kali gigit gitu, udah kali gitu. Terminal Jati Jajar. Kita siap-siap mau pasang banner dulu ini. Banner taruh belakang sini. Banner dari PO Haryanto Divisi Bogor, tepatnya Terminal Jati Jajar, PO Haryanto Jati Jajar ya. Winko Alot. Siapa di situ? Tadi udah dipindah ke anak-anak. Kita ke 098. Ini 098 ini jatai bawa rombongan KPR Kampung Rambutan. Nanti abis dari sini geser ke Kampung Rambutan, teman-teman. 098. Krunya Mas Kris, Mas Bagus, Mas Bowo. Ganteng banget mobilnya, asli.
kita di Tegal, rest area Tegal ya. Apanya? Simuksin. Gede-nya masih gitu. Oh yang ini, ini dia interiornya teman-teman, M098 Java Rocking Land. Ganteng asli. Ada basurinya Alziva sama Moreno. Pasang banner, banner farm gate. Bukan jalan. Coba benar. Mas Purwo, Mamin. Aduh. AM1. AM1 kok. Disuruh komandan. Purwo tahu. Mas, itu baju sama sos. Lampu. Lampu yang tengah, Mas. Pemasangan banner 098 rombongan dari Kampung Rambutan. Laju prima 239. Lah kok 239? Atas. Ini lampunya pakai apa ini? Pakai ini. Apa? Bilet. Kayaknya ini di lap atas kereta kardus itu, turunan satu. Kita balik lagi ke ini yang parkiran Paradise. Anjing hitam banget. Hey, wait.
Udah belanja belum? Ya udah dong, ini gimana sih? Kasih dari dulu anggota aja. Benernya kurang gede dulu. Ini gabung di sini teman-teman HM098. Ini persiapan nanti dia mau ke Kampung Rambutan. Jadi jemput rombongan farm gate-nya di Kampung Rambutan. Ini mau parkir dulu sebentar. Terus itu ke Kampung Rambutan dia. Ganteng banget asli ini 098 ya. Masang apa Pak Bro? Ini nih. Wih. Gila. Ini stiker Bro. Iya. Oh, iya keren. Asik. Putih oranye. Yang penting ini nih, wah, just. Pak Bro lagi masang stiker depan belakang ring ya, ring oranye Paradise 065 saat ini. Ini ada bendera Palestine, lalu bannernya full ya. Full dari atas sampai bawah, kacanya nggak kelihatan. Temanya warna biru dasarnya. Saya akan menang lomba. Misi Mas Bima. Bukan, siap. Jos. Full Lamborghini. Kata malam ini Pak Bro? Malam ini kata-kata bukan selebritis tapi eksis. Ke KPR teman-teman, dia jemput penumpang rombongan Kampung Rambutan, jadi dia ke terminal Kampung Rambutan nanti. Krunya Mas Kris, Mas Agus, Mas Kur. KPR semakin ramai teman-teman, semakin malam semakin ramai. Ini 098 nya udah pergi tadi, udah ke Kampung Rambutan. Ini bis yang kita naikin nanti, Paradise friend-nya, ampun. Joss. Grand Wall. Rame banget asli, gila tuh. Anak-anak pada ngumpul. Oh,
Kata-kata malam ini, Pak Bro? Malam ini kata-kata bukan selebritis tapi eksis. Masuk. Pak Bro, semangat ya. Ini teman-teman masuk HM022 Udumbara. Ini kumpul di sini teman-teman Udumbara dari rombongan Cilengsi. Cilengsi 1. Bisnya pakai Udumbara 022. Kita persiapan berangkat menuju Kudus bareng-bareng dari Terminal Jati Jajar ke Terminal Kudus. Ini bareng 022 yang dari Cilengsi, kita dari Jajar pakai Paradise. Nanti di belakang ini satu lagi yang 066. HM022 Udumbara. Wah, gantengnya re. Lihat tuh, ringnya bagus banget. Ganteng banget, ini ring belakangnya baru dipakai. Aduh, gantengnya edan. Sumpah ini ganteng banget, serius. Cocok banget. Gila, ganteng banget. Gila, ganteng banget, asli. Ini perpaduannya warnanya bagus, peleknya pelek kasih ring cincin chrome gitu nih, sama yang ini belakangnya Cian. Keren. Rame langsung. Ini Mas Iwan nih teman-teman, baju putih, driver pinggirnya Mas Fauzi Romles. Deket 022. TL nya Mas Kayang. Nah ini Mas Agus barengan. Mas Agus barengan. Paradise Fit 022 Udumbara. Wah, rame banget ini. Rame asli. Elegan 022 elegan. 065 boys. Boysnya, boys warnanya Maya ini terang. Halo. Siapa namanya? Majid. Hah? Majid. Siapa? Majid. Majid. Siap. Kita ketemu lagi Mas, terakhir dulu yang di Kota Tua ya. Bener, ntar ketemu lagi tuh ini ya. Kita asik. Siap. Mas Iwan ya sama Mas Agus? Mas Iwan, Mas Agus ya? Mas Iwan, Mas Agus tadi yang bawa. Mas Iwan dulu tadi ya. Siapa? Mas Iwan ya. Oh. Cilengsi jam berapa Mas? Cilengsi tadi jam 7. Oh jam 7. Jam macet. Lumayan sih macet. Simpang. Ketemu baby bu jam 4:30. Tadi jalan ke Sukabumi. Ke Sukabumi ya? Cuman info terakhir udah sampai Cianjur sih. Penuh tapi ini. Penuh full seat. Baby bu-nya? Penuh juga. Kurang 2, masih ada 2 seat. Dia kurang 2. Cilengsi 2. Ini dia
bergerak mundur. Kita bis 3 ini dari Bogor. Parkir pusat apa titik kumpulnya di Jati Jajar. Boy semua ini. Mas Anton yang memandu. Siapa nih yang bawa? Oh, kentang yang bawa. AM066 Baby Boo Cilengsi 2. Akhirnya berangkat. Mas Anton sama Mas Kentang, Mas Iwan. Setelah melewati drama, jadi bis 3 teman-teman ya, 065, 022, 022 sama 066. Full. Berangkat menuju Kudus. AM066 ini TL-nya Mas Tio. Mas Tio yang memandu di bis 66. Sejati, Sejati Coffee and Estuary. Sebelum berangkat, nyari kopi dulu. Ngantri kopi, dibayarin sama Mas Anton. Yes you, apa ya? Yes you. Eh, An. Kopi dulu sebelum pem. Oke. Wajib kopi. Siap. Wuhui. Barang teman-teman semua. Asik. Asik. Vitamin. Ini kita kelar beli kopi teman-teman. Kopi di depan terminal. Kemudian teman-teman semua. Sabar. Super enggak ada ini, woi. Ayo. Persiapan kita mau berangkat. Kayak tangan aja ini. Dari tangannya ditutup kan. Habis kita memimpin depan. Ini kita depan nih. Saya baju cek dulu, Pak. Pak Jas yang membawa. Halo, Pak. Oke. Okay.
Ini yang punya siapa ini? Ini Pak Bro. Temu. Oh, Temu. Terima kasih. Iya dong. Aku selalu ingat. Aduh, sorry. Aduh.